Asik. Asik. Gila. Kurasa resah bila kau tiada, hadirmu mengubah sejuta rasa pedih. Yang memilih aku adalah dirimu. Jika benar itu, jangan khianati berjanji padaku. Percaya selalu, biarkan semua mereka berkata, asal jangan pernah engkau khianati berjanji padaku. Percaya selalu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indoriek. Oke, kita lanjutkan lagi guys ya, melihat penampilan atau persembahan peserta Gegar Vaganza ke-8 di final kemarin. Dan masih beberapa peserta lagi yang belum aku reaction. Salah satunya yaitu adalah Niki Palikat. Nah, ini adalah naib juaranya ya, juara kedua di Gegar Vaganza 8. Niki Palikat ini aku nggak sangka-sangka bisa sampai jadi juara dua guys. Karena Niki Palikat ini underdog banget ya dulu ya. Waktu pertama masuk GV, kayaknya banyak yang pesimis ya. Pesimis kalau dia bisa sampai ke semifinal juga mungkin banyak yang tidak memprediksi dia bisa sampai ke semifinal ya, tapi ternyata juara dua guys, mantap kali ya. Karena memang usahanya atau semangatnya itu ya, pengen jadi juara, keren banget Niki Palikat ya. Mantap. Nah kali ini dia berduet dengan Idayu ya, membawakan lagu apa ya kemarin tuh. Nanti kita akan lihat aja deh persembahannya seperti apa di final ini. Tapi sebelumnya aku mau bagi shoutout dulu kepada pendonator pada bulan ini, yaitu adalah Bang Umar Aziz, Bang Amma Umar, Bang Sidi Syarif, dan Bang Salim Serafi. Terima kasih Bang. Dan kalau kalian ingin ikutan berdonasi, caranya mudah banget. Kalian hanya perlu join jadi member VIP channel ini. Dan semua uang hasil yang terkumpul nanti, insya Allah akan aku bagikan kepada orang-orang yang tidak mampu, fakir miskin, infak, sodako, pembangunan masjid, panti asuhan, dan lain-lain ya, yang lebih bermanfaat untuk kita semua ya. Mantap. Jadi langsung aja deh kita lihat ya persembahan dari Niki Palikat di final ini. Yuk. Indo 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 Riek. Berduet bersama dengan juara F Megastar kita, Idayu. Idayu. Niki Palikat. Niki tak sangka Niki sampai ke pentas akhir. Ini aku juga enggak sangka. Dalam musim ke-8. Pentas akhir, guys. Hebat Niki ya, semangat dan perjuangannya guys, perlu diacungi jempol. DM Niki dan kata, oh, they are new fans of Niki disebabkan Gegar Vaganza. So I think it's been a great platform. Banyak juga orang yang submit lagu untuk Niki nyanyikan as a single dan maybe untuk sebuah album. Coba bikin single ya. Mungkin dia nanti bikin single juga. My dream, and I hope one day I can make my own musical. That's my ultimate dream lah. Jadi Niki dah pasang niat, kalaulah Niki dapat 100,000 tu, sebab lama dah bincang dengan Niki punya adik-beradik. So kita orang memang plan adiknya. Nak buat satu bilik dekat bawah supaya my parents tak payah naik atas second floor. Kan, sebab usia dah semakin meningkat. Maybe one day diorang tak mampu lagi untuk naik upstairs. So, Ma and Pa, I know I never asked you to come to any of my shows. I'm not that kind of daughter. I hope that you know that even though I never say it, every step of this journey, I was thinking about you. I love you so much. Niki Palikat. Doa orang tua tuh, guys. Lagu apa ini yang pertama? Terasing. Lagunya Datuk Sudirman ya, Terasingnya. Lagu siapa? Iya, Datuk Sudirman kan, Terasing. Kegelisahan di dalam kedinginan meniti sepi keseorang. Iya kan ya,
Datuk Sudirman ini ya, aku pernah dengar tapi kayaknya aku belum pernah reaction. Pernah apa belum ya? Belum kalau versi Datuk Sudirman. Kayaknya memang belum pernah aku guys. Kalau yang versi originalnya ya aku reactionnya. Cover-covernya aku pernah kayaknya. Sebuah kematian yang tiada bernisan. Sendu mengirim. Oh, tatapannya tuh. Tatapan matanya. Gila. Ini feel-nya memang benar-benar dia hayati dari awal ini guys, supaya dapat pesan lagunya ya. Niki ini ya, memang kayaknya benar-benar pengen jadi juara deh. Niki Palikat, Sukilo itu kelihatan banget mereka itu effortnya gila-gilaan. Pengen banget dia all out terus tiap persembahan ya. Niki Palikat ini hebat nih. Setiap minggu dia upgrade. Kalau untuk feelnya sih dapat, kalau feelnya sudah dapat dari awal feelnya, emosinya, penghayatannya mantap. Cuma kita belum lihat klimaksnya, klimaksnya di akhir-akhir ini pasti mantul. Ya memang Niki Palikat ini terasa ya improve-nya dari minggu pertama sampai pentas akhir ini semakin meningkat. Kayaknya dia berhasil menyerap ilmu-ilmu dan komen-komen dari para juri ya, masukan-masukan dari para juri dia berhasil menyerapnya dan mengaplikasikannya ya. Waduh, mantap memang Niki Palikat, hebat. Hebat guys, betul-betul hebat dia. Adi Bahnur kalah. Adi Bahnur aja kalah guys sama Niki Palikat. Padahal Adi Bahnur dulu dijago-jagokan atau digadang-gadangkan bisa sampai top 3 gitu kan ya. Kalau di awal-awal kemarin tuh aku rasa Adi Bahnur bisa ke top 3 guys. Ternyata kalah dengan Niki Palikat. Gila memang Niki Palikat ini hebat. Otai-otai kalah semua. Overtune mantap, gila feelnya ya, feelnya gila dia, dapat guys feelnya guys, mantap. Pas overtune tadi baru kerasa klimaksnya ya, keren Niki Palikat. Otai-otai kalah semua ya sama mereka ya, juara 1, juara 2, juara 3 itu bukan otai semua, masih baru-baru gitu ya. Otai-otai kalah semua sama mereka, hebat. Gila ini. Gila dapat ini film. Oh itu Idayu ya. Ya Idayu. Ini lagu mantap ini. Niki Astria, tinggi lagunya. Tapi kalau sama Idayu, sama-sama tinggi suara mereka ini. Lagu Niki Astria ini dimakan habis sama mereka ini. Mantap. Sama-sama power suaranya. Idayu kan power juga suaranya. Goyang dikit tadi. Oh.
guru vokal atau cikgu vokal Hidayu guys, pasti bagus, perfect suaranya. Tekniknya juga pasti mantap. Lagu ini dimakan habis lah pasti sama Hidayu sama Sukilo. Harmonisasinya. Asik. Improve-nya. Asik, harmonisasinya mantap. Siapa ngambil suara dua? Kayaknya Hidayu ngambil suara dua ya. Gak terlalu beda soalnya tone suara mereka nih. Mirip-mirip, jadi bingung yang mana suara satu, suara dua. Oh, yang suara dua sih Niki guys. Asik, gila, dimakan habis ya. Harmonisasi terus guys, dari awal sampai di part ini ya, sampai chorus ini ya. Mereka harmonisasi terus, suara satu, suara dua, gila. Jadi beda juga lagunya, jadi keren. Power. Asik. Asik. Gila. Mantap. Gila. Gila ini. Lagu satu tadi feel-nya ya, tapi lagu kedua ini power-nya gila. Power sama harmonisasi. Weh, kerenan lagu kedua. Kalau menurut aku persembahannya lebih keren lagu kedua karena ada Hidayu juga ya. Jadi lebih hidup gitu, lebih power, gila. Mantap persembahan kedua. Mantap. Gila itu head voice-nya Niki Palikat. Mantap. Head voice-nya gila Niki Palikat. Wow. Wow. Juga buat Hidayu. Hidayu Niki Palikat. Hidayu sudah memang cikgu vokal. Amazing performance. Amazing, amazing. Niki Palikat. Wow, yes, tapi juga Mi. 1, 2, 3. Dahsyat. Bunda. Bunda nih yang komen nih. Terus. Apa kata Bunda? Oke, selamat malam Niki. Malam Bunda. Selamat malam Niki. Selamat malam. Halo, kurang keras ini saya punya. Halo, selamat malam Niki. Selamat malam. Oke, Bunda. Niki Palikat si cabai rawit. Oh, cabai rawit. Cabai rawit ini api, cili api. Oh, cili api ya? Cili api. Ya. Oke. Okay. Badannya kecil tapi suaranya besar. Oke. Okay. Niki Palikat, persembahan solo Bunda, solo kamu tadi menurut Bunda sangat sukses, sangat gebrek katanya di belakang. Oke. Kembali lagi sama seperti Suki. Kalau tidak lihat mukanya, kita harus hafal ini suara siapa. Kembali lagi ke identity. Maksudnya identitasnya belum keras, belum kuat. Kalau kamu mau masuk di dunia rekaman recording, identity itu penting. Oke, Niki. Ya, oke. Nah, hati-hati Niki, memang kita ingin memberikan 100% suara kita, apalagi di final. Tapi bahayanya, ya kalau menurut Bunda, turunin 99% supaya masih ada ruang untuk ada nikmat, ada enak kita dengar. Tadi kamu memang force 100%, sehingga nikmatnya agak kurang. Tapi inilah namanya kompetisi. Menurut Bunda, duet kamu tadi sukses, oke? Okay? Overall, Bunda puas. Diam dulu, ini Bunda mendidik, oke? Okay? Ya, memberikan yang sebenarnya. Para fans juga harus dengar, sayang, cinta, oke? Okay? Bunda di sini sayang kepada GV, oke? Okay? Baik, Niki, bukan tidak bagus, Bunda bilang. Bagus, tapi jangan kamu kasih 100%. Menurut Bunda, malam hari ini kamu bisa jadi juara GV 8. Wow. Okay. Wow. Wow. Juara 2, ada juara guys. Ada 2 juara. Ada 2, ada 3 tadi di sana. Mana
mana satu juara ni? Dato' Syafinah nak tambah sikit, silakan. Saya excited gila sebab malam ni semua peserta tak kasih chance. Semua nak bertanding. Ya, yeah, betul. Di final gila-gilaan okay, semua mereka. Power semua. Pada pendapat saya, Wanda, Nikki ada dia punya specialty. Bila saya dengar, kalau okay. Ya, kalau saya dengar, saya tahu ini Nikki. Saya tahu suara dia special. Tapi kalau menurut aku benar kata Bunda, Nikki Palikat tone-nya agak kurang kuat gitu ya. Maksudnya kurang kuat, iya kurang kuat lah. Kadang-kadang kalau kita tutup mata, kita nggak tahu yang nyanyi itu Nikki, pasti kita nggak tahu kalau itu Nikki gitu kan. Aku setuju dengan Bunda sih sebenarnya. Harus diasah lagi supaya karakternya tuh tebal gitu. Wait, in the voice, tak ada ramai orang ada tuh. Ya, so that's you. Oke. Okay. Tapi kalau tekniknya luar biasa nih. Begini, boleh berpendapat berlainan. Silakan berpendapat berlainan. Tetapi ini demi kemajuan kamu. Karena kalau sudah masuk ke recording artis, ya, itu mempunyai ciri khas itu sangat penting. Karena kita akan kekal. Kamu akan nyanyi berapa lama rencananya? Kepengen nyanyi berapa sampai lama? Sampai mati. Oke, baik, bagus. Tetapi Bunda pesan kepada kamu, jagonya kamu adalah di apa? Di whistle apa? Whistle. Tapi tadi kamu hati-hati. Kamu ingin memberikan sesuatu yang lain daripada yang lain, tetapi menurut Bunda tadi kurang, terlalu kaget. Oke? Okay? Menurut saya, Bunda. Oke? Okay? Pada saya, thank you. Pada saya kelebihan Nikki adalah you punya range. Oke? Okay? Oh, ya, range-nya lebar. All the transition. Oke? Okay? Ha, sama-sama. Oke? Okay? Dan satu lagi kelebihan yang saya rasa ada sangat lebih pada Nikki adalah your emotion. Bila yeah, Nikki menyanyi, you can feel apa yang you nak sampaikan. Itu kelebihan you. Okay? Pada saya, walaupun tadi Mas ada sedikit sana sini di intonation, ya pitch, ya. Tapi saya rasa kalau you fokus dan buat lebih baik untuk your second round, you masih ada harapan untuk jadi juara. Come on, girl. Okay. Alright. Terima kasih. Okay. Ada ni, ada. Ada apa? Torang nak cakap lah. Tok Ram macam tak ada buat apa-apa sangat lah ini hari. Nampak? Relax aja. Tanggungjawab dia besar. Kau nak diumumkan tiga juara hey. Tahun ni. Oh, oh betul. Pekerja aku banyak apa hal kau? Pekerja-pekerja sekalian. Pandai pilih lagu. Pandai. Ah, clever, clever. So, saya nak reveal something. Oi, diam lah. Selama 8 tahun daripada GV 1 sampai GV 8 bukan kita orang yang bagi lagu. Oh, penyanyi yang pilih sendiri ya. Yeah? Oh. Ya. Yeah. No, penyanyi aja, yang pilih sendiri. Saya kena blame je bagi lagu tak betul bagi lagu. Aku dah bincang belum keluarkan statement ni. Oh, aku baru tahu tu. Kau tu pekerja je, kau diam. Kawal. So Nikki, lagu kamu memang sangat pandai kamu pilih ya. Range lagunya lebar. Range lagunya lebar. Baik kok. Baik. Okey. Range baik. Lagunya lebar. Okey. Jadi Bunda belum puas nih ngomong. Tetapi Bunda bilang okay. Kamu pantas jadi. Okey. Okay. Iya, lagi Bunda tengok dekat belakang. Okey, Ji. Baik, terima kasih MP, terima kasih FM. Ji, cakap pasal identiti okay. Dekat Oh ternyata yang bagi lagu itu bukan dibagi ya, mereka sendiri yang pilih lagu ya. Kalau kayak gitu harusnya peserta-peserta tuh pilih lagu yang benar-benar ya. Oh baru tahu aku tuh guys, harusnya lebih mantap itu guys kalau kita bisa milih lagu sendiri ya. Ya tapi keren lah untuk persembahan dari Nikki Palikat, memang pantas lah jadi juara dua. Dia mengalahkan Adi Bahnur itu, Otai. Tapi memang keren luar biasa teknik vokalnya si Nikki Palikat ini, mantap betul. Feelnya juga mantap banget, aku setuju juga dengan Dato' Syafinah tadi. Dia bilang kalau feel-nya juga mantap luar biasa Nikki Palikat. Ya semoga sukses Nikki Palikat ke depannya ya. Mantap. Mantap. Guris. Menyegarkan. Jadi sekali lagi aku mau bagi shout out kepada top donator pada bulan ini, yaitu adalah Bang Umar Aziz, Bang Amo Umar, Bang Sidi Syarif, dan Bang Salim Serafi. Terima kasih Bang. Dan itu aja untuk video kali ini, cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe support channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect for Indonesia. Ciao. Kurasa resah bila kau tiada, hadirmu mengubah sejuta rasa pedih. Yang memilih aku adalah dirimu. Jika benar itu, jangan hianati berjanji padaku. Percaya selalu, biarkan semua mereka berkata, asal jangan pernah.